Udah. Ya kan bayinya udah ke GPS. Ya ampun. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas ya pemain Mobile Legends alias pasangan lucu yaitu Bang Vior dengan Marsha. Ini mereka kan dulu pemain Mobile Legends ya, sekarang buka podcast. Tapi ini obrolannya cukup lucu gitu. Ya, momen-momen unik aja yang gue ambil dari FYP di TikTok. Nah, kita bakal nge-reaction bareng-bareng. Gue udah kumpulin video-video momen dimana Vior dengan Marsha ya... Kok Vior? Oh, Rek dengan Vior ya. Iya. Vior kan adalah BA dari brand BA talent ya. Talent. Apa sih? Gue lupa. Dia pokoknya dari Onyx. Terus kalau si Rek itu kan dari Evos ya. Iya, bukan. Iya, ya itulah ya. Oke, daripada kita lama, silakan klik tombol subscribe. Yang belum klik tombol subscribe karena kita bakal ngebahas hal yang lagi FYP di TikTok. BTW kalau ada video yang harus gue reaction silakan. Dah, coba langsung kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, di sini ada video ya yang kita tonton, coba tonton dulu ya. Yang gue suka dari Vior. Rek suka sama Vior, gampang dibodoh-bodohi. Oke. Apa nih? Terus di sini kepolosan Bang Vior. Etuan dikatain tuh. Oke. Okay. Kok ini beneran kepo kayaknya, Bay? Gampang gua bodoh-bodohin. Suka banget gua. Iya, suka sama gua sama Vior karena gampang dibodoh-bodohin. No comment. Itu emang objektif pertama cowok. Bagus. Iya. Kalau lu enggak bisa. Enggak bisa. Kalian suka cowok cewek yang suka dibodoh-bodoh. Yes, karena lo bebas gitu. Bebas. Tapi cari cewek yang mudah dibodoh-bodohi tapi tulus gitu. Daripada pinter, bahaya cuy. Bahaya, lo mau kemana-mana. Pergerakan lo susah. Nesya terlalu pinter. Iya. Nesya terlalu pinter. Kalau gitu kan bodoh bener. Dijawab iya. Marsha. Ini yang gue jedak-jeduk pinter sekali. Aku nurut, iya. Kalau gitu kamu bodoh. Tapi emang udah biasa kok. Oh, udah biasa. Udah biasa. Ya, itu gimana? Biasanya di bodoh-bodoh ini gimana itu? Dia itu mirip Gabby sifatnya. Gabby nggak suka cowok pinter. Sukanya cowok? Bodoh. Malah numbalin orang lain. Kalau datang kita lewat, bodoh gua. Yang gua suka. Bodoh. Oke, kita coba lihat komennya. Ih, ini Nata Vior. Ya, ini dia. Menumbalkan orang lain adalah jalan ninja ya. Hahaha, kocak ketawa. Aura mewakili banget. Yang suka. Vior polos banget dikerjain Marsha. Oke, Marsha kenapa? Yang suka ya. Dia. Oh iya. Dia ngomong lagi. Dia ngomong katanya ke Vior lo kemarin kan. Dia mah kambing dipitain juga suka. Kambing dipitain? Putian. Kambing dipitain. No comment. Oh, kami dipitain. Bentar, Bang Vior polos banget dikerjain Marsha. Gustin kambing dipitain juga kocak. Hah? Gua kok enggak nyambung? Gak ngerti. Maksudnya apa ya? Itu kambing be gitu dipitain. Dipitain deh maksudnya. Masa dia suka sama kambing dipitain? No. Seleranya kambing. Nah, enggak tahu. Wah, jarang main di Jaksel deh, literally. Bye, pernah suka kambing. No comment. Masa bodoh gak mau tahu.
Gue gak paham. Enggak lah. Masa selelanya yang suka. Kambing dipitain apa? Kambing dipitain apa sih guys? Kambing dipitain. Rasulam Arif Nasution di teros kiriman horor kepala kambing busuk. Apa? Gak ada apa-apa guys. Kambing dipitain itu apa? Malah berkurban ya. Gak maksud gue, gak ngerti. Gue gak, bukan anak jaksel ya kayaknya gue. Ini video kalian gua. Tuh pacaran tuh ngapain aja? Waduh, pacaran ngapain aja ya? Nah, gitu. Ini gue penasaran nih. Kesehariannya ya. Enggak, kalau pacaran panik cuy, rek panik dia lihat. Oke, okay. Ini si viewer ketawa aja sih. Ngapain aja? Mereka susah jawabnya. Ngapain aja? Apa perlu aku perlu sama Nesya aku dulu? Ya, pelukan terus pelukan. Abis siuman? Ngevlog. Panik cuy, rek. Pacaran tuh ngapain? Kok gitu? Bentar, gue kurang paham ya komen. Gustian panik takut Cici keceplosan. Asli bang, asli. Panik ya mukanya Gustian. Info YouTube mana bang? Satu tongkrongan heboh, BTW gak bisa nyamatin komen ya. Prit. Viewer Cici. Gustian, iya ini Gustian ya, bukan Rek ya, Gustian ya, panik dia bos. Bukan, ini apa nih? Nggak di fokus tadi main mobil. Oh JJ ya, JJ. Ya you know lah ya, pacaran ya. Tapi kita sebagai jomblo tuh harus jual mahal guys. Ditanya. Ini apa nih? Apa tuh? Nah, itu kenapa cintanya? Cintanya kenapa? Nesya telepon ya. Don lagi syuting. Ya Don lagi syuting. Syuting. Di telepon istrinya ya teman-teman, itulah kalau sudah beristri. Date ya, makan ramen, makan dragon hotpot di PIM, terus makan gultik sama Kak Agus bertiga waktu itu. Kak Agus siapa? Kak Agus? Siapa? Kak Agus siapa? Agus mana? Agustian ya? Agustian apa? Oh jadi Agustian, Agus sama Kak Fior. Editor. Oh editor. Editor Agustian apa editor lu? Editor berdua. Oh berdua. Editor iya. Pun di ini ya, barengin ya. Iya dia. Namanya bucin. Agus. Iya. Dia bucin. Nah, iya. Agus bucin. Dia suka melihat kebucinan kita. Sempatnya di toel. Ya makan ramen. Okay, next. Apa sih yang kamu suka dari Vior? The The founder GPX apa? Dari Vior. Oh, ini dari itu kayaknya.
gampang dibodoh-bodohin. Final apa biasanya dibodoh-bodohinnya gimana tuh? Dia itu mirip Gaby sifatnya. Gaby enggak suka cowok pinter. Suka cowok bodoh. Gus, lo biasa cara lo ngebodoh-bodohin kafir gimana? Contoh ya? Nah, ini dia kita harus mengambil tips ya cara ngebodoh-bodohi orang. Nah, jangan canda. Kayak aku tidur dulu ya ngantuk. Ah, gua gak bisa ketawa lagi. Komen pertama pawangnya langsung yoi. 24 jam enggak, dia enggak, bukan kayak gitu loh guys, bayang enggak kayak gitu. Aku bisa ajarin kamu jadi pinter loh. Jangan. 24 jam enggak. Ini Nita Fier komen guys, baik jujur. Oke. Baik kalau mau keluar. Susah ya cari cewek yang percaya kayak gini. Kalau ngomong ke aku ya. Aku juga mau keluar gitu. Baik. Ini apa sih? Kamu mau pengen punya anak berapa emang? Ya, lu udah nikah nih. Yeah. Oh, anak berapa tuh? 14, 15? Satu. Kenapa satu dong? Satu, jangan. Tapi sifatnya kayak baik, satu. Wow, bagus dong. Satu terus setengah-setengah. Setengah cewek, setengah cowok. Anjay. Dia bencong loh. Aku satu setengah cewek, setengah cowok. Bencong cuy. Kelas juga ya. Abis guys. Ini video terakhir ya, 72K. Ini apa nih? 122. Oke, 72K. Ya kan bayinya udah ke GPS. Ya ampun. Ini siapa sih yang edit? Bayi for GPS. Ya, mantap lah. Kan bayinya udah ke GPS. Ya ampun. Baik, ke GPS. Ya, inilah guys videonya kayak gini. Gimana guys, apakah video ini lucu? Ya, buat kalian pecinta Mobile Legends mungkin ini bakal lucu banget. Cuma karena gue gak terlalu mengikuti tentang mereka. Cuma tahu aja momen-momen yang lagi naik. Jadi buat gue gak terlalu lucu. Tapi ya, tapi viewer emang cantik sih menurut gue ya. Kayak ada cindo-cindo gitu ya, Cina Indonesia. Dia tuh bukan bodoh sih, lebih ke polos-polos, gak paham gitu ya. Tetap manis lah. Ya, yang penting cewek itu cantik ya. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh memandang fisik ya. Tapi itulah. Oke, thanks buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe kalau ada video yang aneh viral lagi. Ini muncul terus di FYP gue sampai gue pusing, akhirnya gue nge-reaction. Boom. Oke, thanks guys sudah nonton video ini. Sampai ketemu di next video and see you. Bye-bye. Yeah. My eye.